disangkanya kalau beramain disangkanya uya-uya settingan ya. Ya tuh main kalian enggak nanya settingan enggak tuh. Iya. Nah, berarti trauma ya ditipu ya? Apa? Trauma ya. Trauma, kalau trauma ya ya pasti trauma lah. Karena ini pertama kali gue seumur hidup aja pertama kali gue masuk kantor polisi buat begini-begini pernah belum pernah. Pertama kali seumur hidup gue wartawan banyak banget gue kayak artis. Kata pengacara Ono kan bukan artis loh. Iya, gue dibilang bukan artis. Iya, gue emang bukan artis emang. Gue mah apalah dibanding dia. Dia bilang dia public figure, padahal kan dia public enemy. Berarti ini bukan settingan ya, Bang? Menanggapi soal settingan loh, enggak apa-apa orang gini. Settingan. Kalau soal settingan gini. Semua artis di dunia di Indonesia 99% tuh melakukan settingan kok di TV untuk hiburan, iya kan? Cuman bedanya gua doang yang dari dulu ngaku kalau gua emang ada yang gua lakukan settingan. Yang lain kan pada enggak ngaku. Jadi ada kasus sama gua jadi orang mikir settingan. Tapi enggak apa-apa. Tapi kan ini gua ngelapor ini bercandanya. Kenapa gua ngelapor? Supaya membuktikan ini bukan settingan. Bercanda. Tapi bukan settingan. Tapi ya ketika dirimu dan keluarga mendapatkan masalah, publik selalu menilai ah keluarga prank, keluarga settingan segala ya, macam. Ya, orang bingung ini prank apa bukan kan? Cuman intinya logika berpikirnya gini. Kalau misalnya orang bilang ini pasti kasus settingan gitu kan? Logika berpikirnya, menurut gua anak SD aja bisa berpikir. Apakah mungkin kalau ini settingan? Yang dibayar siapa? Yang bayar siapa? Apakah mungkin gua settingan mengorbankan nama seseorang yang dicap sebagai diduga penipu? Iya kan, pasti merugikan bisnisnya, merugikan namanya. Nggak mungkin dong, dibayar berapa dia gitu, atau gue dibayar berapa? Dan tujuannya apa untuk settingan? Kalau settingan, apakah juga gue sampai lapor polisi, sampai gue diperiksa nih settingan? Kan nggak mungkin. Intinya gitu aja. Tapi nggak apa-apa, keluarga Uya, keluarga drama, keluarga nggak apa. Kita hidup tuh emang harus ada dramanya. Iya kan, hidup harus ada tangisan, harus ada kebahagiaan. Kalau nggak ada drama, flat-flat aja hidupnya. Maksudnya kan banyak korban.